Bakal calon wali kota dan wakil wali kota Jambi, Haji Abdul Rahman dan Haji Andi Muhammad Guntur, melaksanakan deklarasi pada Sabtu malam 17 Agustus 2024 di lapangan 2 Yahamsa depan Bandara Sultan Taha. Deklarasi ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Hadir pada deklarasi ini Ketua DPW Partai Nasdem Jambi, Saifasa, Ketua DPD PDIP Jambi, Edi Purwanto, dan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jambi, Nazli. Selain itu hadir juga Ketua DPD Partai Nasdem Kota Jambi, Jeffrey Zen, Ketua DPC PDIP Kota Jambi, M.A. Fauzi, dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan. Dalam sambutannya, Haji Abdul Rahman Guntur mengatakan mereka mempunyai visi maju, mandiri, dan prima dengan melanjutkan merawat yang sudah ada dan menyempurnakan yang belum sempurna. Mengusung visi maju, mandiri, dan prima, Haji Abdul Rahman Guntur bertekad untuk membawa perubahan signifikan dan positif bagi Kota Jambi. Dengan niat dan tujuan yang tulus, kami berdua, pasangan Rahman Guntur, ingin melanjutkan kepemimpinan Bapak Dr. Haji Saifasa, Wali Kota Jambi 2013-2023, untuk menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2024-2029. Tujuan kami adalah bagaimana menjadikan Kota Jambi kota yang maju, mandiri, dengan mengedepankan pelayanan prima. Insya Allah, kami berdua, satu, merawat apa yang telah dibangun selama ini. Dua, menyempurnakan yang belum sempurna. Tiga, mengedepankan pembangunan yang belum sempat dilaksanakan sebelumnya. Tentu, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Kota Jambi. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kami banggakan, niat kami ini tidak akan tercapai tanpa dukungan bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu, Saudara. Maka pada malam ini, malam gembira ini, di mana kita semua baru saja melaksanakan peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Kami berdua dengan segala hormat memohon bantuan dan dukungan untuk memilih kami sebagai wali kota dan wakil wali kota, serta doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan kami berjanji bahwa kami akan mendedikasikan sisa usia kami untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi yang tercinta. Diperkirakan puluhan ribu orang hadir dalam deklarasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi, Haji Abdul Rahman, Haji Andi Muhammad Guntur. Deklarasi ini dihibur artis ibu kota yaitu Ari Lasso dan Bian Kindas. Mencoba menggali makna cinta. Coba Jambi suaranya, come on. Tampak hadir juga bakal calon wali kota Jambi di atas panggung utama, Raden Ridwan Muhtar dan Ustadz Thoriq. Keduanya sudah memutuskan mendukung pasangan Haji Abdul Rahman Guntur untuk Pilwako Jambi 2024. Apa kabar semuanya Jambi?